I don't know. That's not something I'm focusing on at all. But I've read that as well, of course, because you can't really miss it. Everyone's talking about it, but it's not something I'm focusing on. Timnas Indonesia dapat kado dari Belanda? 3 pemain tak dipanggil De Oranye, Kans masuk naturalisasi, 3 pemain yang tak dipanggil oleh skuad Belanda untuk ajang pertandingan internasional dari De Oranye ini bisa saja menjadi kode bagi Timnas Indonesia untuk menaturalisasi ketiganya dalam waktu dekat, dilansir tribunwow.com. Belanda baru-baru ini mengumumkan skuad pemain yang akan dibawa untuk melawan dua ajang yang berbeda. Timnas Belanda senior akan menghadapi Skotlandia dan Jerman di ajang FIFA Matchday, sedangkan De Oranye muda bakal bertanding bersiap untuk ajang kualifikasi Piala Eropa U21, melirik dari unggahan Instagram Onsoranje pada Jumat, 1 Maret 2024 lalu daftar pemain Timnas Belanda senior dan muda dapat diketahui. Dari sederet nama di Timnas Belanda senior, terdapat sosok seperti bintang Liverpool yakni Cody Gakpo dan Virgil van Dijk hingga gelandang Barcelona, Frenkie de Jong. Sedangkan di Timnas Belanda junior, nama-nama Ryan Flamingo hingga Ian Maatsen yang santer dikait-kaitkan dengan Timnas Indonesia pun ikut dibawa. Akan tetapi, dari sederet pemain yang dipanggil oleh Belanda tersebut, terdapat beberapa nama yang tak ikut dan justru seolah menjadi kode bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, pemain yang tak dipanggil oleh Belanda tersebut santer dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Dari beberapa nama yang tak dipanggil Timnas Belanda senior, tak ada bek Leeds United Pascal Struijs dan bek kanan FC Copenhagen yakni Kevin Dix. Sedangkan di Timnas Belanda junior, tak ada sosok Mees Hilgers yang juga sempat dikabarkan menjadi opsi naturalisasi Timnas Indonesia. Apabila melihat secara peluang, ketiga nama yang tak masuk ke Timnas Belanda tersebut sangat memungkinkan untuk dinaturalisasi Timnas Indonesia, dilansir tribunwow.com, baik Pascal Struijs, Kevin Dix, hingga Mees Hilgers belum pernah membela Timnas Belanda di level senior. Meski Pascal Struijs dan Mees Hilgers masih mengincar peluang agar dipanggil Timnas Belanda, namun Timnas Indonesia tentunya bisa memberi godaan agar kedua pemain yang sempat ditawari naturalisasi tersebut mau bergabung ke skuad Garuda. Pascal Struijs yang masih berusia 24 tahun dan bisa bermain di beberapa posisi di lini belakang tentunya bakal menjadi keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia apabila berhasil menaturalisasi pemain Leeds United tersebut, sedangkan Mees Hilgers yang merupakan seorang bek tengah tersebut juga bisa menjadi alternatif selain Justin Hubner maupun Rizky Ridho di Timnas Indonesia kelak. Sedangkan Kevin Dix yang berposisi sebagai bek tengah maupun kanan tersebut juga bisa dijadikan alternatif Sandy Walsh di Timnas Indonesia. Baik Pascal Struijs, Kevin Dix, dan Mees Hilgers pun bermain reguler di timnya, sehingga kualitasnya tak perlu diragukan lagi apabila bergabung ke Timnas Indonesia. Patut dinantikan siapa saja yang bakal dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia dalam waktu dekat kelak. Kiper Filipina milik Persib potensi jadi lawan Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berpotensi bertemu kiper Persib Bandung, yakni Kevin Ray Mendoza yang dipanggil oleh Filipina untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dilansir tribunwow.com, Timnas Indonesia sendiri bakal bertemu Filipina di sisa pertandingan di Grup F, di mana laga tersebut bakal digelar pada 11 Juni 2024 mendatang. Kevin Ray Mendoza yang baru bergabung ke Persib Bandung pada putaran kedua Liga 1 2023 lalu tersebut memang menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Hasilnya, Kevin Ray Mendoza mendapat panggilan untuk membela Timnas Filipina di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kelak. Dilansir tribunnow.com dari laman resmi Persib Bandung, Kevin Ray Mendoza sudah mendapat surat dari Federasi Sepak Bola Filipina, yakni PFF, untuk bergabung ke skuad TAS Kals pada laga melawan Irak kelak. Diketahui Irak akan menjadi lawan dari Filipina dalam dua laga home dan away.